Kawan kita alam. Ini marah kurang lebih lima. Ini siapa bina? Ini Pak Yos. Kami memelihara saja. Saya alami. Itu dilelang. Seratus delapan belas miliar. Hampir hampir miliar. Atau Pak Yostomo. Yostomo. Kayu merah. Satu sejarah terukir lagi di Kalimantan Timur. Pada hari Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023, Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tiba dari Kuala Lumpur, Malaysia tamu negara, Presiden PVATM Kaptain Datuk Sarudin bin Haji Omar, Brigjen Datuk Muhammad Bustaman bin Haji Matzin, Ketua Penerangan PVATM, serta rombongan, menggunakan penerbangan Air Asia AK-483, dalam rangka kunjungan ke Kalimantan Timur. Selanjutnya, rombongan meninggalkan area bandara menuju kehormatan Presiden dan anggota Persatuan Veteran AB Malaysia PVATM di kantor Pejabat Penghubung Tentara Malaysia di Jalan Letjen Suprapto RT18, nomor 36 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023. Kedatangan tamu negara Presiden Persatuan Veteran AB Malaysia PVATM ke wilayah Kalimantan Timur dalam rangka program Kembara Tim Veteran Malaysia Jelajah Borneo dan Kalimantan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 21 Mei tahun 2023. Di dalam sejarah kehidupan manusia, tidak ada yang namanya kebetulan, melainkan ketentuan, takdir Tuhan. Ketika Presiden Veteran terpanggil untuk singgah ke Hotel Puri Senior, Samarinda, Kalimantan Timur, ternyata pendirinya adalah Haji Muhammad Yos Sutomo setahun yang lalu, baru menerima anugerah kehormatan dari Legion Veteran Republik Indonesia. Seakan merupakan sebuah penguatan bahwa Haji Muhammad Yos Sutomo mendapatkannya bukan karena ikut angkat senjata di masa perang merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, namun Haji Muhammad Yos Sutomo dinyatakan sebagai pejuang dalam ikut mengisi di alam kemerdekaan melalui turut memperjuangkan dalam hal yang terkait perekonomian rakyat, membangun beberapa bidang usaha, menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran. Di sisi lain, Haji Yos Sutomo pun berjuang mendirikan Yayasan Pendidikan Fastabiqul Khairat demi memajukan pendidikan, dan sangat layak pula jika Haji Muhammad Yos Sutomo menerima predikat dan penghargaan sebagai tokoh peduli pendidikan. Dan yang lebih menguatkan lagi bahwa Haji Muhammad Yos Sutomo tak pernah berhenti untuk menegakkan kecintaan Nusa Bangsa, serta dipercaya oleh masyarakat Kalimantan Timur untuk membina beberapa organisasi kemasyarakatan hingga saat ini. Segala bentuk kehormatan yang sudah diterima oleh Haji Muhammad Yos Sutomo bukan dengan segala kemudahan, tentu melalui sebuah perintisan jangka panjang, bersusah payah, berdarah-darah, mengalami persoalan jatuh bangun. Yang paling mendasar sebagai prinsip hidup seorang tokoh Haji Muhammad Yos Sutomo adalah jangan buang waktu sia-sia, sesuai prinsip dan sikap hidupnya yaitu, jangan tunggu harap kosong, melainkan pikir, kerja, sukses. Datang dari Malaysia. Ini Kolonel Nick. Ada satu orang lagi. Pak Amin, jumpa lagi kita, Pak. Iya. Ayo, Pak. Terima kasih. Oh, Pak. Ini kawan kita dalam. Ini marah kurang lebih lima. Ini siapa bina? Ini Pak Yos. Kami memelihara saja. Saya melalui. Itu dilelang. Bukan dilelang. Seratus delapan belas miliar. Hampir miliar. Atau
Siapa Bapak lagi? Pak Yostomo. Yostomo. Dengan Presiden Raja Kayu dulu. Ya, ya, Raja betul. Raja Kayu. Iya, ya, Raja Kayu. Aduh. Kayu hitam kan ya? Bapak ada lagi ya? Iya. Kayu merah bilang. Kayu merah bilang. Oh, merah. Dia ada lagi, Pak. Ya, ada lagi. Selamat Pak Yos, terima kasih peluang untuk kami datang ke tempat ini. Baru pertama kali dapat tengok, dapat lihat semua itu satu benda yang macam menakjubkan. Yang antik-antik semua itu memang menakjubkan yang kami lihat. Saya belum pernah lihat lagi, terima kasih. Ini kalau ada tempat yang untuk digantung. Ini khusus untuk kami, tiga. Baik. Ini dari kami. Baik. Yang ini dari yang dulu itu datang. Yang jatuh. Baik. Sama kami terima kenang-kenangannya. Kami akan serahkan kepada Pak Yosutomo untuk ditaruh atau dipajang di rumah beliau atau di kantor beliau nantinya. Terima kasih. Diharapkan. Pak Yos, terima kasih lagi Pak Yos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yep. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yos, terima kasih lagi. Yosutomo selaku empunya kepada hotel Puri Senior. Puri Senior di Samarinda ini, dan saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Saya dipahamkan bahwa ini adalah sumbangan ikhlas untuk memberikan kami jamuan makan yang cukup baik sempena lawatan saya ke Kalimantan, dan saya bersyukur juga kepada Allah SWT karena terdapat seorang yang baik budinya, tinggi pekertinya, sanggup mengajar kami untuk menikmati makanan yang sungguh enak. Dan saya berharap, saya dipahamkan bahwa Bapak Yosutomo sekarang sedang berada di Jakarta untuk perubatan. Jadi saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Bapak, saya doakan semoga dipermudahkan perubatannya. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengharap satu masa nanti saya akan berjumpa dengan Bapak Yos. Amin. Ya, insyaallah mampu saya berjumpa untuk sama-sama kita membesarkan silaturahim, memperkukuhkan hubungan erat kita sama muslim, insyaallah. Dan saya mendoakan kejayaan Pak Yos dalam apa juga bidang yang beliau ceburi dan beliau jalankan. Semoga Allah sentiasa memberikan keberkatan kepada Pak Yos. Amin. Saya ucapkan bagi pihak seluruh warga veteran negara Malaysia, saya ucapkan terima kasih, dan saya mendoakan semoga staff-staff di sini juga semoga bergembira bekerja bersama dengan Pak Yos. Amin. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Haji Muhammad Yosutomo mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para tamu agung dari Kuala Lumpur, Malaysia, Presiden PVATM Kapten Datuk Sarudin bin Haji Omar beserta rombongan yang telah bersedia singgah di Hotel Puri Senyur Samarinda, Kalimantan Timur. Sampai berjumpa di lain kesempatan, apabila ada izin Tuhan, semoga semua diberikan kesehatan dan kemudahan serta kelancaran dalam urusan dunia maupun akhirat. Amin ya Allah, amin. Thank you.
kasih.